Pembatasan pembelajaran tatap muka di masa pandemi global COVID-19 yang hampir berjalan satu tahun dimanfaatkan oleh Dwi Harsono, seorang penggiat kerajinan daur ulang plastik. Pemanfaatan waktu luang untuk para remaja RT2 di Desa Seruni Jaraksari ini dimanfaatkan Dwi Harsono untuk mengembangkan bakat mereka dengan membuat tanaman hias dari daur ulang plastik. Jadi misalnya di sekolah kan kita sekarang nggak aktif. Ini kesempatan sekali untuk anak-anak ini mengembangkan bakatnya untuk membuat bahan kerajinan. Agar supaya nantinya juga misalnya kita sudah masuk lagi, sudah normal seperti biasa, hasil dari bimbingan anak-anak kita itu di sekolahan pun akan sangat berguna. Dia bisa membantu misalnya ada event-event tertentu yang harus dikeluarkan dari sekolahan. Dari sekolahan sudah ada wakilnya. Itu dibentuk dari sini. Berjalan sejak satu tahun yang lalu, mereka dapat membuat beberapa jenis tanaman yang penjualannya hingga ke Jakarta dan Surabaya. Jenis-jenis daun yang pernah mereka buat diantaranya ada jenis-jenis keladi, pilo, kalatea, antorium, dan monstera. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas para remaja agar lebih produktif dengan hal-hal yang bermanfaat. Tim Liputan melaporkan untuk Web TV.